Lucinta Luna dikenal sebagai pesohor yang kerap bikin publik heboh setelah belakangan ini jadi sorotan dengan melakukan operasi plastik hingga pita suara. Lucinta Luna kembali membuat publik heran soal kegiatannya ketika gabut. Lewat unggahan video di akun TikTok Lucinta Luna, ia membagikan momen dirinya tengah berbelanja fashion item mewah hingga melakukan unboxing. Lucinta Luna juga membeberkan nominal total belanjaan yang ia habiskan untuk membeli barang-barang mewah itu. Berikut daftar belanjaan hasil dari kegabutan Lucinta Luna. Selanjutnya, Lucinta Luna juga memborong baju dari toko Gucci. Ia membawa pulang kardigan serta jumpsuit dengan detail logo Gucci. Lucinta Luna menghabiskan uang sebesar 62 juta untuk kedua busana itu. Fashion item berikutnya yang dibeli Lucinta Luna adalah sepatu sneakers dengan kombinasi warna putih dan pink. Sepatu tersebut berasal dari brand Alexander McQueen. Ia mengeluarkan uang sejumlah 11 juta untuk membayar sepatu itu. Terakhir, Lucinta Luna juga membeli tas Christian Dior seharga 55 juta. Jika ditotal semua barang belanjaannya, ia telah mengeluarkan uang sebanyak 131,5 juta rupiah untuk membeli fashion item mewah itu. Video unboxing dan spill harga belanjaan Lucinta Luna ketika gabut itu tentu langsung banjir komentar dari warganet. "Uang kok nggak habis-habis ya?" komentar seorang warganet.